Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Share lagi kegiatan aku di pagi hari. Aku awali di dapur ya teman-teman. Jadi aku mau masak dulu, ini aku mau masak jamur yang sisaan semalam ya teman-teman. Teman-teman kalau nonton video aku yang semalam ataupun yang sebelumnya pasti tahu ini tuh jamur apa ya. Bener ya, bener banget, ini namanya jamur damin teman-teman. Ini udah aku rebus, kemudian aku masukkan kulkas, dan di pagi harinya aku tinggal goreng-goreng aja. Di sini tuh apa namanya, aku mau tumis-tumis kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini aku mau apa namanya kayak goreng sebentar aja biar kayak nggak terlalu polos gitu ya teman-teman, biar agak ada sedikit minyaknya gitu teman-teman. Dan oke, di sini goreng yang kedua seperti biasanya. Pokoknya kalau mengerjakan satu pekerjaan aku tinggal ya teman-teman, aku tinggal mengerjakan yang lain. Di sini tuh aku sebenarnya ngupas bawang ya, tapi nggak kerikot gitu teman-teman. Dan oke, di sini aku juga udah siapkan bumbunya, dan ini aku mau ulek-ulek ya teman-teman. Dan salvo sama suaraku yang kayak serak-serak gimana gitu ya teman-teman. Di sini aku lagi bangun tidur banget, makanya suaranya kayak bindeng kayak gimana gitu bang. Kayak kalau bangun tidur itu kenapa ya suaranya kok berbeda? Untuk bumbunya sendiri aku gunakan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, udah gitu aja teman-teman. Aku kasih garam, dan juga bumbu tambahannya cuman aku kasih mecin doang gitu ya, nggak ada garam, nggak ada apa, biar lebih gurih. Aku keingat masakan aku yang dulu. Masakan aku waktu kecil dulu aku seperti ini, suka masak seperti ini teman-teman, tapi rasanya mantul banget. Di sini aku ulek-ulek ya teman-teman sampai benar-benar selesai. Ulek-ulek sampai apa halus gitu maksudnya, sambil apa namanya kayak liatin si jamurnya udah matang belum gitu teman-teman. Dan oke, seperti biasanya nih aku tadi belum sapa-sapa buat teman-teman semua di rumah. Buat teman-teman semua yang baru mampir ataupun yang baru gabung, yang baru klik video aku ini, aku mengucapkan selamat datang ya, dan mari berteman. Semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share, sehingga teman-teman semua juga mau membantu untuk kembangin channel aku ini. Caranya gampang banget teman-teman, bantu like, subscribe, tentunya jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya ya, agar teman-teman semua itu nggak ketinggalan apabila aku upload video terbaru dari aku.
Alhamdulillah ya teman-teman, udah mateng ini masakan aku hari ini. Simpel banget, aku buru-buru ini tuh mau rewang juga lagi ya teman-teman. Mau lagi rewang juga maksudnya, gimana ya? Kira-kira seperti itulah teman-teman. Oke, seperti biasanya setelah masak aku mau beres-beres dulu. Ini tuh aku mau lap-lap juga semuanya, aku beresin dulu biar semuanya bersih kembali. Ini bagian kompor, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dielap, dikarenakan ini tuh paling rawan banget kotor ataupun berminyak. Kalau untuk masak kompor pastinya yang kotor duluan gitu kan. Dan ini tuh alhamdulillah kompor aku udah bertahan sampai berapa ya, 2 tahunan. Pokoknya udah lama ya teman-teman selama aku nempatin rumah ini, 1,5 tahun kalau nggak salah. Dan masih bagus juga teman-teman. Dan ini perwajanan aku udah hitam semua ya Allah, belum ada waktunya untuk gosok-gosok. Di sini aku mau nyuci piring ya teman-teman, lagi ngapain? Udah pada masak, udah pada beberes juga belum nih buat teman-teman semua. Aku ucapkan terima kasih banyak ya yang udah selalu nonton video aku, yang udah selalu menyemangatin aku, dan yang udah selalu komentar positifnya. Dan yang gak pernah komentar juga, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kebaikan-kebaikan teman-teman semua di rumah bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuh cucian gak banyak ya teman-teman, cuman sedikit tapi besar-besar gitu. Ini tuh udah aku cuci semalam, makanya gak terlalu banyak gitu, makanya tinggal dikit-dikit itu teman-teman. Dan ini suami aku lagi pasang horden yang bagian tengah ya teman-teman, pintu tengah mau masuk ke ruang tamu. Pokoknya aku kalau masalah seperti ini aku serahin aja ke suami. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman semua kira-kira suaminya suka bantu-bantu tidak, boleh ya untuk komen-komen di bawah.
Oh ya, kemarin juga banyak yang komentar katanya suka banget nonton videonya Bunda gitu, sangat terinspirasi. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman yang terinspirasi dan termotivasi. Semoga selalu semangat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya. Yang enggak punya channel selalu semangat untuk beres-beres juga, dan yang punya channel semoga selalu semangat untuk up video. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini balik lagi ke videonya. Ini tuh aku mau jemur-jemur pakai ya di belakang rumah. Karena ini tuh apa ya, semalam habis hujan, makanya posisinya itu kayak becek gitu ya teman-teman. Makanya aku pakai sendal. Dan balik dulu ke videonya, kembali lagi untuk ke suami aku. Ini lagi masang-masang horden, belum selesai juga. Ternyata tadi tuh kebalik ya teman-teman, salah horden gitu. Sudah lama-lama masang kayak gitu, ternyata hordennya salah, bukan yang itu. Diganti lagi dong. Alhamdulillah ini udah selesai. Buat teman-teman semua, kira-kira aku ingin cerita apa ya di video next video gitu ya, boleh banget untuk komen-komen di bawah. Insyaallah aku akan bercerita sambil bikin video, sambil cerita tentang apa gitu ya. Aku cukupkan sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman semua di rumah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video dan dadah.